Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para pemirsa UJI TV dan adik-adik mahasiswa yang saat ini sedang mengikuti acara kami di acara literasi tim teaching untuk mata kuliah perangkat lunak akuntansi 1. Senang sekali saya hari ini bisa berjumpa dengan Anda semua. Acara ini bisa Anda saksikan melalui channel 32 UHF TV digital atau bisa melalui channel 54 UHF TV analog atau bisa juga melalui di website kami di www.tv.gunadarma.ac.id atau bisa juga melalui website kami yang lain di www.ujtv.co.id atau bisa juga melalui UJI TV Mobile yang bisa Anda dapatkan melalui App Store maupun Play Store. Ya, pada hari ini kembali saya menemani Anda semua dan seperti biasa saya tidak hadir sendiri, melainkan saya ditemani dengan narasumber kita yang pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita semua, yaitu Ibu Dr. Sri Sabto Darmawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali ya Bu hari ini saya bisa jumpa lagi dengan Ibu. Ibu juga bisa lagi jumpa dengan saya dalam acara kesayangan kita ini ya Bu, literasi ya, tim teaching. Alhamdulillah. Iya. Untuk tema kali ini pada hari ini kita akan membahas tentang time billing, betul ya Bu? Yeah. Tentang modul time billing seperti biasa dengan menggunakan aplikasi software akuntansi yaitu Mayobi. Ya, betul ya Bu? Nah, sebelumnya saya ingin memberikan informasi dulu terkait tentang materi kita kali ini yaitu tentang time billing. Nah, apa itu time billing? Time billing itu satu modul yang hanya ada pada Mayob Mayob Accounting Plus atau yang Premier saja. Nah, modul ini itu digunakan untuk pencatatan, untuk mencatat transaksi penjualan jasa yang terkait dalam activity list, ya. Nah, activity list ini fungsinya itu hampir sama dengan item list yang terdapat dalam modul inventory, ya. Berarti kalau activity list berarti tentang jasa terkait penjualan jasa, kalau yang item list berarti terkait dengan produk. Ya, seperti itu ya, Bu. Ya, seperti itu. Persediaan barang datangan. Iya. Nah, activity list ini digunakan untuk mencatat data jasa yang ditawarkan kepada customer yang dipakai dalam satuan pemakaian tertentu dengan biaya tertentu pula. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti fotokopi, ya. Ya. Misalnya tarif jasa fotokopi itu untuk keperluan eksternal misalnya ditarifkan atau dihargai sebesar 500 per lembar, misalnya seperti itu. Pokoknya ada harganya tertentu. Ya, bagaimana? Ya, seperti itu ya, Bu, ya. Yeah. Nah, terus bagaimana dengan cara pencatatannya dengan menggunakan aplikasi ini? Nah, untuk itu kita akan segera belajar atau praktek langsung yang nanti akan dibimbing oleh narasumber kita yaitu Bu Sri. Untuk itu saya silakan Ibu untuk memberi praktek langsung untuk adik-adik mahasiswa. Ya, silakan, baik, Ibu. Terima kasih Ibu Lince, ya, adik-adik mahasiswa. Pada kesempatan kali ini kita membahas modul time billing, ya. Di sini saya berikan PPT-nya ya mengenai modul time billing. Nah, di dalam time billing di sini ada dua, ya. Jadi ada dua aktivitas yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah enter activity slip. Enter activity slip ini adalah kita gunakan untuk mencatat aktivitas jasa, ya. Kemudian ada prepare, ya, prepare time billing invoice di sini untuk mempersiapkan faktur penjualan jasa yang akan kita berikan kepada pelanggan, ya. Kemudian di sini ada juga activity list, ya. Ini adalah activity list, ini adalah daftar aktivitas yang sudah disiapkan oleh perusahaan, ya. Dan activity log di sini adalah kumpulan dari aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan. Kemudian di sini ada daftar aktivitas, ya, dan juga data karyawan yang mempunyai job tersebut, ya, atau pekerjaan tersebut, ya, aktivitas tersebut. Nah, di sini kita mempunyai service listnya, yaitu ada TB 01, ya, service lengkap, ya, di sini. Nah, di sini kemudian ada TB 02, ganti rem, kemudian TB 003, ini ganti ban, dan TB 004, ganti rantai, ya. Nah, di sini semuanya tipenya adalah non hourly, artinya mereka di
dicatat atau dibebankan itu tidak berdasarkan jam ya, tetapi berdasarkan di sini ukurannya adalah per paket ya. Seperti untuk servis lengkap di sini Rp500.000 per paket, ganti rem Rp200.000 per paket, ganti ban Rp350.000 per paket, dan ganti rantai Rp100.000 per paket ya. Kemudian di sini ada daftar karyawan yang memang dia bertugas untuk menangani servis tersebut ya. Jadi ada karyawannya Rafika ya untuk servis lengkap, kemudian Surya ini untuk ganti rem, kemudian Rahayu ini untuk ganti ban, dan Alfia ini untuk ganti rantai ya. Nah, ini data yang ada di data di perusahaan kita ya, di Netizen Goes ya. Nah, kemudian kita masuk ke transaksi penjualannya ya, jadi penjualan jasa. Nah, kita mulai dari transaksi yang pertama ya. Ya, Bulinje ya, transaksi yang pertama. Di sini transaksinya dimulai tanggal 2 ya. Tanggal 2 Agustus 2020 di mana di sini Rafika dia menangani servis lengkap sebanyak 4 sepeda milik Social Bike. Nah, surat tagihan akan dikirim hari ini juga ya. Jadi dalam dan nomor tagihannya ini adalah TB0208. Nah, langkah-langkah untuk memasukkan transaksi ini di dalam modul time billing ya. Karena kita masuk ke aplikasi time billingnya ya, kita seperti biasa ya, Anda buka software Mayobi-nya, kemudian buka data filenya yang digunakan untuk kegiatan perangkat lunak akuntansi satu ini. Kemudian Anda masuk ke time billing ya. Nah, nanti di time billing ya, di sini kita pilih enter activity slip karena kita baru memasukkan daftar untuk aktivitas ya. Nah, di sini ada pilihan single ya, single dan ada multiple ya. Kalau single berarti di sini hanya satu yang kita masukkan untuk satu aktivitas, artinya satu karyawan itu dia memasukkan satu aktivitas ya. Dan kemudian customer-nya siapa ya. Kemudian kalau yang multiple, di sini juga ada multiple. Nah, di sini multiple, di sini karyawan bisa melakukan beberapa atau memasukkan aktivitas dengan jumlah lebih dari satu ya. Nah, nanti kita pilih yang single ya. Kemudian di sini kita pilih employee ya, atau karyawan pegawainya ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Rafika ya melakukan servis lengkap. Kita pilihnya adalah Rafika ya untuk karyawannya. Kemudian untuk slip ID-nya kita sesuaikan dengan sistem saja ya. Kemudian untuk tanggalnya kita sesuaikan, tanggalnya adalah tanggal 2 ya, jadi 08/2 kemudian 2020. Kemudian customer-nya di sini kita pilih yang Social Bike. Nah, activity-nya di sini dikatakan bahwa activity-nya adalah servis lengkap ya. Maka kita pilih di sini. Kita pilih yang servis lengkap, kita use activity. Kemudian nah, unit-nya berapa ya? Ini unit-nya ada 4. Kemudian di sini job-nya tidak ada. Nah, kemudian note atau catatan di sini kita isi saja bahwa tagihan akan dikirim hari ini juga. Nah, di sini sudah ada faktur yang tersedia untuk kita berikan atau kita siapkan kepada Social Bike ya. Oke, apabila semua informasi sudah dimasukkan, kita bisa langsung merecord ya. Kemudian tahap selanjutnya, karena infonya di sini hari ini juga, maka kita menyiapkan untuk prepare time billing invoice-nya ya. Prepare time billing invoice-nya. Nah, di sini sudah ada nih daftar untuk activity yang akan kita persiapkan untuk membuat fakturnya ya. Nah, ini sudah ada Social Bike ya, dengan nominalnya adalah Rp2.000.000. Nah, kita masuk. Kemudian di sini ada keterangan, ada work in progress dan complete work ya. Nah, work in progress ini adalah masih dalam progress ya, artinya masih dalam tahap selanjutnya. Kalau yang complete ini apabila aktivitas itu sudah dilakukan ya. Nah, kita pilih yang work in progress. Kemudian di sini ada work in dollar. Di sini nanti disajikan dalam bentuk nilai
dolar. Tapi kalau misalkan work in hours atau unit, maka nanti akan ditentukan jamnya atau unitnya. Oke, kita langsung pilih saja prepare invoice. Nah, di sini sama seperti halnya kita memasukkan di dalam modul sales ya. Jadi di sini ada sales new time billing sudah ada pilihan invoice ya. Dan di sini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam transaksi untuk penjualan ya. Kemudian untuk invoice-nya kita isi sesuai dengan nomor tagihannya yaitu TB08 0208. Ya, TB0208. 0208. Kemudian tanggalnya kita sesuaikan. Kemudian di sini karena belum dilakukan pembayaran ya, informasinya sudah lengkap, maka bisa langsung kita record ya, karena kita hanya mengirimkan saja, belum dilakukan pembayaran. Kalau misalkan dilakukan pembayaran, maka P2D-nya langsung kita isi ya. Oke, kita langsung record. Kemudian kita lihat transaksi jurnalnya. Kita masukkan periodenya. Kemudian tanggalnya sampai dengan tanggal 31. Nah, di sini akan dimunculkan semua transaksi yang berkaitan dengan penjualan, baik penjualan jasa maupun penjualan barang dagangan ya. Nah, untuk transaksi jasa di sini kita lihat di sini adalah tanggal 2 Agustus 2020 ya. Social bank di sini dicatat piutang usaha di debit sebesar 2 juta, kemudian pendapatan servis lengkap ya. Nah, akunnya di sini sudah menyesuaikan dengan akun yang sudah disiapkan oleh perusahaan, yaitu untuk time billing sudah dibuatkan akun tersendiri ya. Jadi berbeda dengan akun untuk penjualan barang dagangan. Nah, di sini ya, jadi sudah dibedakan Bu Lince ya. Kemudian di sini tidak ada pajak ya, karena di sini pada saat kita memasukkan transaksi ini adalah non-taxable ya, non-tax ya. Jadi kita tidak dikenakan dengan pelanggan itu tidak dikenakan dengan pajak ya. Nah, jadi itu ya transaksinya. Nah, kemudian jadi kita untuk kasus kita ini menggunakan berdasarkan aktivitas ya. Nah, transaksi yang kedua adalah aktivitasnya ganti ban ya. Nah, aktivitasnya ganti ban di mana transaksinya terjadi tanggal 4 Agustus 2020. Perusahaan menerima pesanan ganti ban dari Social Bike sebanyak 2 sepeda dan dikerjakan oleh Rahayu. Dan tagihannya langsung dikirimkan hari itu juga. Nah, langkah-langkah untuk mengerjakan transaksi ini sama ya. Jadi kita masuk ke enter activity slip, kita pilih yang single, kemudian di sini kita pilih yang Rahayu. Nah, kemudian tanggalnya kita sesuaikan yaitu tanggal 4. Kemudian customer-nya masih sama, Social Bank. Kemudian aktivitasnya adalah ganti ban. Kemudian unitnya ada 2. Ini juga sama, tagihan akan dikirim hari ini juga. Nah, ini kita langsung record saja, ini sudah otomatis slip ID-nya. Kita langsung record. Kemudian untuk memasukkan transaksi persiapan untuk faktur atau invoice-nya, maka kita memilih prepare invoice ya. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, kemudian kalau kita memilih yang komplit, maka di sini ini yang tadi yang si Rafika itu sudah komplit ya, jadi sudah dikerjakan ya. Nah, sekarang yang masih work in process adalah yang ganti ban ya. Oke, kita prepare invoice, kemudian kita oke. Ini kita prepare, kemudian kita masukkan TB04 08. Tanggalnya adalah tanggal 4 2020 ya. Kemudian di sini juga tidak ada sama ya, non tax ya, NT. Kemudian kita record saja karena informasinya sudah lengkap. Nah, kita record, kemudian kita lihat jurnalnya.
Nah, sama jurnalnya, karena di sini belum dilakukan pembayaran, maka kita lihat tanggal 4. Sini ada tanggal 4 sanitation bag dan juga social bag. Ya, nah ini jadi pendapatan usaha. Piutang usahanya di sini sudah ada Rp700.000 yang didebit. Kemudian untuk pendapatan ganti bannya Rp700.000 di sebelah kredit. Oh, nah, itu tagihannya ya, Bu? Ya. Apa, sudah masuk di apa itu? Ganti ban. Jadi ganti kita ban. Sudah melakukan dua aktivitas ganti ban. Ya. Oke. Okay. Nah, mungkin sebelum apa namanya mulai, mungkin ada yang bingung. Jadi intinya sama seperti perusahaan dagang ya, Bu ya. Kita ya, siapkan dulu apa namanya data-datanya. Persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan ya. Maksudnya kali ini kan kita jasa kan. Jadi kita siapkan dulu apa namanya data-data terkait tentang jasa apa aja yang disediakan misalnya dari perusahaan kita yang seperti tadi ganti ban, ganti rem seperti itu ya. Nah, iya. Ya. Nah, mungkin nanti anak adik-adik pada bingung masukin datanya itu yang tadi seperti ganti ban itu di mana nanti Bu masukinnya sebelum kita mulai di activity list-nya. Iya. Jadi nanti sebelum pada saat kita masukkan di activity list-nya ya. Jadi di activity list-nya ini kan sudah ada nih ya kalau misalkan memang dia tambah baru ya kita tinggal pilih new saja. Tinggal kita masukkan ya di sini apa nih activity ID-nya ya. Misalkan di sini TB 005 misalnya. Ya, nanti tinggal dituliskan saja nama aktivitasnya apa, kemudian tipenya ya. Yang penting di sini tipe dan status ya, chargeable atau non chargeable ya. Karena memang di sini juga bisa digunakan untuk bisa digunakan secara internal, artinya bisa digunakan oleh perusahaan sendiri. Tetapi kalau untuk perusahaan itu tidak di chargeable, jadi statusnya non chargeable. Kalau misalkan kita bebankan kepada pelanggan, maka statusnya adalah chargeable ya. Atau tidak. Makanya di sini rate-nya ada bisa berdasarkan bio employee ya, atau pegawai, bisa berdasarkan customer atau activity. Tapi lebih umumnya sih kita menggunakan activity saja ya supaya bisa lebih mendekati ke aktivitasnya. Oh gitu ya. Baik Ibu, kita tahan dulu, nanti kita apa lanjutkan lagi ya. Baik adik-adik mahasiswa dan para pemirsa UJI TV, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda yang berikut ini. Para pemirsa UJI TV dan adik-adik mahasiswa, sekarang kita sudah masuk ke dalam segmen yang kedua. Ya, bagi Anda yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan menyaksikan acara program literasi kita kali ini. Ya, baik. Tadi di segmen pertama kita sudah membahas tentang activity list, yaitu jenis aktivitasnya itu adalah servis lengkap dan ganti ban. Ganti ban. Betul ya Bu ya, dan ganti ban. Nah, untuk jenis untuk transaksinya kita baru menyelesaikan dua transaksi ya, selanjutnya masih ada transaksi-transaksi selanjutnya ya. Ya, kalau gitu kita langsung saja kita persilahkan narasumber kita Ibu Sri untuk melanjutkan kembali terkait tentang kasus time billing ini ya. Silakan ya. Ibu. Ya, baik ya. Terima kasih Bu Lince. Nah, adik-adik kita lanjutkan ya untuk transaksi yang ketiga yaitu tanggal 7 ya, tanggal 7 Agustus 2020. Di sini Social Bike dia membayar 30% dari utangnya atas servis pada nomor tagihan TB0408 ya. Nah, untuk memasukkan transaksi ini, langkah-langkahnya kita masuk ke software MIOB ya, kemudian kita
Karena di sini transaksinya itu tidak langsung dibayar pada saat yang bersamaan, maka kita menggunakan modul sales ya untuk melihat faktur yang sudah dikirimkan kepada pelanggan ya. Nah, kita bisa melihat ke sales registernya, kemudian kita pilih open invoice ya. Kemudian customernya kita pilih saja langsung ke si social bike ya. Nah, social bike di sini. Nah, untuk periodenya kita buat 2 Agustus ya, tanggal 1 sampai dengan tanggal 31/2020. Nah, di sini ada 2 faktur ya, yaitu yang pertama adalah faktur yang tanggal 2 ya, yaitu yang TB0208 dan juga TB0408. Nah, yang dibayar ini adalah yang 04. Jadi kita pilih yang TB0408, kemudian kita pilih yang receive payment ya. Jadi sama seperti kita menggunakan modul sales ya. Kita receive payment. Nah, di sini akun deposito akunnya dia sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan ya, bahwa apabila transaksi itu berkaitan dengan penjualan ya atau berkaitan dengan piutang, maka ini akan mempengaruhi akun BCA-nya ya. Jadi dia akan masuk ke dalam akun BCA. Kemudian di sini untuk ID-nya ya, karena kita tidak ada ID-nya, maka kita gunakan sesuai dengan default-nya ya. Nah, kita masukkan di sini tanggalnya, yaitu tanggal kita sesuaikan itu tanggal 7 ya. Tanggal 7. ...2020, kemudian, nah, untuk amount receive-nya, ya, kita kosongkan terlebih dahulu, ya, karena kita ternyata bayarnya tidak semuanya, hanya 30%-nya, ya, berarti kan 30%-nya itu, ya, dari 700 ribu itu, ya, kita kalikan dengan 30%-nya, jadi 210, ya. Ini yang dibayarkan ya. Nah, kemudian di sini kan juga tidak ada keterangan apakah si perusahaan itu akan diskonnya diambil atau tidak ya. Jadi kita asumsikan bahwa nanti diskon diambil pada saat pelunasan ya. Kalau sudah sesuai, kita masukkan amount plate-nya, maka kita masuk ke klik amount receive-nya ya. Nah, apabila transaksi semuanya sudah dimasukkan, maka out of balance-nya ini sudah nol. Kalau out of balance-nya sudah nol, artinya sudah seimbang jumlah yang dibayarkan dengan jumlah yang diterima ya. Yang di applied ya. Oke, kalau sudah kita langsung record. Kemudian di sini untuk melihat transaksi jurnalnya, ini bisa ke transaction journal ya. Di receive ya, kita lihat di tanggal 7 ya, ini yang social bank ya. Nah, bank BCA Rp210.000 di debit ya, kemudian piutang usahanya di sebelah kredit ya. Oke, itu untuk transaksi yang ketiga. Nah, selanjutnya untuk transaksi yang keempat ya, di sini transaksinya sama ya, aktivitas masih aktivitas ganti ban, masih berhubungan dengan social bank juga ya. Jadi ternyata social bank itu dia melakukan pelunasan seluruh utangnya, tapi ini hanya untuk perusahaan jasa saja ya. Nah, oke, kita masukkan transaksinya di sini. Sama ya, karena dia dibayarnya itu sudah tidak pada saat bersamaan ya, maka kita memilihnya adalah sales ya. Kita pilih receive payment, bisa kita memilih receive payment langsung Bu ya. Jadi tidak mesti harus kita ke register, jadi kita bisa langsung ke receive payment. Kemudian kita masukkan social bike ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita masukkan saja tanggalnya pada saat kita melakukan pembayaran, yaitu tanggal menerima pembayarannya tanggal 10. Menerima pembayarannya tanggal 10. Kemudian di sini, nah di sini ya, di sini ada 3 faktur yang masing-masing juga statusnya terbuka, apa open ya, open invoice ya. Nah, ternyata untuk si social bank itu yang saldo awal yang belum, yang tanggal
25 Juni itu ternyata belum dibayarkan ya. Tetapi social bank ini dia hanya membayarkan untuk yang perusahaan jasanya saja, transaksi jasanya saja. Maka kita masukkan untuk yang transaksi yang tanggal 2 Agustus dan tanggal 4 yang berkaitan ya, karena dia hanya melakukan pembayaran untuk yang transaksi jasa. Yang jasa ya. Maka kita masukkan 1.940.000 ya. Nah, di sini karena dia pelunasan, maka kita memasukkan amount of plate-nya adalah sesuai dengan total due ya. Di sini sesuai dengan diskon yang diperhitungkan, diskon yang sudah disediakan ya. Jadi dia memanfaatkan diskonnya. Oke, kita masukkan 469.000. Nah, kalau sudah ada, kita langsung amount receipt-nya kita klik, kemudian kita enter, kemudian apabila out of period-nya sudah nol, bisa langsung kita record. Nah, di sini ada informasi kita sudah mencatat dua diskon. Ini kita pilihnya adalah print letter saja. Print letter karena kita tidak terhubung dengan printer ya. Oke, kita langsung cancel saja. Nah, sama untuk melihat jurnalnya kita masuk ke receive ya. Nah, kita lihat di receive di sini ada social bank tanggal 10. Nah, ini ya. Jadi ada bank BCA, piutang usaha dan ini ya sesuai dengan jumlah yang kita terima pembayarannya untuk penjualan jasa untuk time billing ya. Oke, kita close. Kemudian untuk transaksi yang berikutnya, nah transaksi berikutnya di sini sudah aktivitasnya sudah ganti rem ya. Nah, ganti rem. Jadi transaksi yang kelima di sini tanggal 12 Agustus ya, adik-adik ya, tanggal 12 Agustus 2020 Surya melakukan ganti rem kepada Arya Bank untuk satu unit sepeda Brompton Tugu. Surat tagihan dan pelunasan akan dilakukan kemudian. Nah, jadi di sini hanya pembuatan aktivitinya saja, belum dilakukan penagihan dan juga belum dilakukan pembayaran. Oke, langkah-langkah untuk memasukkan transaksi ini berarti kita kembali ke time billing, kemudian pilih yang enter activity slip, kemudian pilih yang single. Nah, di sini adalah si Surya ya, karyawannya Surya. Kemudian tanggalnya kita menyesuaikan yaitu tanggal 12 ya, tanggal 12 kepada Arya Bank. Kemudian customernya Arya Bank. Oke. Kemudian ini adalah activity-nya ganti rem ya, ganti rem. Oke, kemudian satu. Kita lihat. Ya. Satu. Nah, di sini note-nya bagian pelunasan dilakukan kemudian hari ya. Ya, ini sudah kita langsung record saja. Nah, di sini kita cancel ya, tidak ada aktivitas lagi. Jadi, kita lanjut ke transaksi yang keenam ya. Nah, di sini perusahaan membuat surat tagihan kepada atau dan menerima pembayarannya dari Arya Bank ya, tanggal 15 Agustus 2020 ya. Nah, ternyata aktivitinya itu tanggal 12, kemudian tagihannya itu dikirim tanggal 15 dan langsung diterima pembayaran ya. Nah, berarti kita masuk ke prepare ya. Kita langsung ke prepare time billing invoice ya. Di sini sudah ada Arya Bank ya. Kita pilih oke, kemudian kita langsung prepare invoice saja. Di sini kita masukkan TB-nya yaitu TB 12.08 ya. Kemudian di sini OTB-nya 15.08 tanggal 15 ya. Oke. TB-nya 15.08 tanggalnya adalah tanggal 15. Nah, di sini dia mengatakan bahwa menerima. Jadi kita langsung masukkan pay today-nya. Pay today-nya kita isi sesuai dengan jumlah total amount-nya. Nah, ini kita langsung
enter sehingga balance due-nya ini 0 ya. Nah, ini kita record ya. Nah, untuk transaksi jurnalnya sama ya. Jadi kita lihat transaksi tanggal 15 ya. Nah, ini yang area back ya, tanggal 15. Ini ya, area back ganti rem ya. Nah, penerimaannya kita masukkan di receive-nya. Ini tanggal 15 juga ya di area back. Ini ya. Jadi ada penerimaan 200.000 di bank BCA ya, kemudian piutang usahanya juga berkurang 200.000. Oke, kita close. Kemudian nah sekarang kita lanjut untuk ke kasus yang berikutnya, yaitu nah, ini ganti rantai ya. Ganti rantai ini adalah distension bag ya, di sini mengganti rantai dan pekerjaannya itu oleh dilakukan oleh Alvia ya. Dan ini adalah sepeda atau yang digunakan untuk operasional perusahaannya ya. Nah, kita masuk ke time billing ya. Jadi kita masuk ke MIOB-nya. Di sini activities kita pilih yang Alvia. Ini Alvia. Kemudian tanggalnya tanggal 16. Kemudian customer-nya adalah distancing. Nah, distancing baik ya. Kemudian activity-nya ganti rem. Oke, ganti rem. Kemudian unit-nya adalah 1. Kemudian ini sama ya, tagihan akan dikirim kemudian. Oke, kita langsung record ya. Nah, kita cancel ya. Nah, berikutnya tanggal 18 ya. Nah, tanggal 18 dia melakukan pengiriman tagihan ya. Pengiriman tagihannya berarti prepare ya, prepare time billing. Ini kita oke saja. Ini kita prepare invoice ya. Nah, di sini TB-nya kita masukkan TB 1808 ya. Tanggalnya tanggal 18. Nah, ini juga baru dilakukan pengiriman fakturnya saja, jadi tidak dibuatkan pembayarannya. Itu saja Bu Lince. Jadi transaksi yang tanggal 18. Tanggal 18. Oh, jadi intinya kita perhatikan lagi soalnya seperti itu ya Bu ya. Yeah. Kapan dia akan pembayaran kapan dilakukan. Kapan kita membuat untuk activity-nya, kemudian membuat fakturnya dan juga penerimaan pembayarannya. Intinya teliti lagi untuk pembacaan kasusnya ya Bu ya. Ya, kasus memang harus ya, hati-hati dalam membaca, lebih teliti ya. Ya, jangan sampai nanti P2D-nya keisi ternyata ya. Harusnya bukan hari ini, misal bayar kadang-kadang suka langsung aja begitu, takutnya berarti yeah. Kita harus perhatikan lagi kapan dia bayarnya, hari apa, misalnya seperti itu ya, seperti ikut soalnya saja ya. Baik Bu, nanti kita lanjutkan lagi. Kita jeda dulu sebentar, nanti kita lanjut ke aktivitas selanjutnya Bu ya. Baik, para pemirsa Uji TV dan adik-adik mahasiswa, jangan kemana-mana dulu, nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Thank you.
Para pemirsa UJI TV dan adik-adik mahasiswa, saat ini kita sudah masuk ke segmen yang ketiga. Ya. Di segmen sebelumnya, di segmen kedua, kita sudah membahas tentang aktivitas jenis ganti rem. Ya, betul ya, Bu? Iya, ganti rem. Yang di awalnya, berarti kita sudah menyelesaikan kasus untuk jenis aktivitasnya itu servis lengkap. Ya, betul. Ya. Terus ganti ban. Ganti dan ban, ganti ya. Rantai ya. Ganti rem dan ganti rantai. Rem. Ya. Nah, saat ini sudah semua ya, Bu? Sudah empat-empatnya. Oh, sudah kita. Iya, semua kesemuanya sudah kita kerjakan atau adik-adik sudah bisa melihat cara langsung prakteknya bagaimana, tapi itu untuk jenis yang penjualan jasa kredit ya. Semua aktivitas dilakukan dengan metode pembayaran itu tagihan atau kredit. Nah, samping kredit ada juga jenisnya yaitu penjualan jasanya dengan menggunakan metode atau pembayaran langsung atau tunai. Nah, bagaimana caranya atau kasusnya seperti apa? Untuk itu kita kembali belajar yang akan dibimbing oleh narasumber kita yaitu Ibu Sri. Ya. Baik. Silakan Ibu lanjutkan untuk transaksi yang jenis tunainya ya, Bu. Ya, baik ya. Terima kasih Bu Lince ya, adik-adik ya, mahasiswa. Kita melanjutkan lagi untuk kasus transaksi penjualan jasa ya dengan menggunakan aplikasi time billing di sini ya. Kali ini kita melakukan transaksi penjualan jasa secara tunai ya. Jadi dalam transaksi time billing di sini bisa kita lakukan apabila transaksinya itu dicatat secara tunai ya. Nah, dengan aktivitas yang ada di perusahaan ya. Baik itu servis lengkap, ganti ban, ganti rem atau ganti rantai ya. Nah, jadi pada saat transaksi itu kita buat aktivitasnya, kemudian langsung pada saat itu juga kita buat fakturnya ya, kita siapkan faktur penjualannya, kemudian dan langsung kita terima pembayarannya. Jadi langsung dibayar pada saat itu juga ya. Nah, kita bisa lihat di transaksi yang ke-9 ya. Nah, transaksi yang ke-9 di sini transaksinya itu tanggal 19 Agustus 2020. Rafika di sini melakukan servis lengkap untuk sebuah sepeda milik sanitizer bike ya. Pembayaran servis ini dilakukan saat ini juga ya. Jadi dia mengerjakan tugasnya Rafika ya, kemudian dia buatkan fakturnya ya, kemudian terima pembayarannya. Jadi perusahaan menerima pembayarannya pada saat itu juga. Nah, langkah-langkah untuk memasukkan transaksi ini kita aplikasi MIOB-nya ya, kita masuk di time billing ya, seperti biasa time billing, kemudian pilih yang enter activity slip ya. Nah, di sini karyawannya adalah Rafika, sama seperti kita menginputkan untuk transaksi yang jasa secara kredit ya. Nah, kemudian di sini customer-nya, nah, kita lihat customer-nya adalah sanitizer ya. Customer-nya sanitizer, kita pilih use customer, kemudian activity-nya service lengkap. Kemudian unit-nya ini adalah 1 ya unit, rate-nya Rp500.000 per paket ya. Ini sudah ada otomatis ya. Nah, kemudian untuk jawabnya tidak ada ya. Keterangannya kita isi jadi tagihan dibayar pada hari ini juga ya. Nah, di sini kita record ya, apabila semua informasi sudah kita masukkan, kita pilih record ya, kemudian kita cancel ya. Nah, jadi langsung boleh ya, jadi langsung kita memasukkan prepare time billing invoice-nya. Nah,
kita masuk prepare time billing invoice-nya. Di sini sudah ada ya daftar untuk yang progres untuk aktivitas, baik itu jasa ya, yang tunai ya. Jadi sebenarnya sama seperti yang secara kredit juga. Nah, kemudian kita oke ya. Di sini kita lihat ya untuk yang, nah untuk yang complete work, kalau misalkan dia sudah dilakukan pembayaran, maka dia tidak dimunculkan ya, jadi tidak ada. Nah, kemudian kita langsung saja nih yang tadi ini kita servis lengkap tadi ya, servis lengkap yang Rafika tadi ya. Nah, di sini kita prepare invoice ya. Nah, transaksinya ini tanggal 16. Oh, transaksinya. Oke, transaksinya tanggalnya tanggal 19 ya. Nah, di sini transaksinya tanggal 19. Kita masukkan invoice-nya karena kan dia langsung terima ya, berarti kita masukkan saja TB, fakturnya itu 1908. TB 1908, kemudian tanggalnya tanggal 19. Ini tadi kita ubah ya tanggalnya karena aktivitasnya dilakukan tanggal 19. Kemudian di sini kita langsung menerima ya. Nah, jadi P2D-nya kita isi, P2D-nya kita isi sesuai dengan total amount-nya ya, total amount-nya. Jadi kita masukkan 500.000. Ya. Ya, ini 500.000. Kemudian di sini out of balance dunia sudah 0, berarti sudah total amount-nya sama dengan P2D ya. Nah, ini bisa langsung kita record. Kemudian untuk melihat transaksi jurnalnya, kita lihat di tanggal 19. Tanggal 19. Nah, ini ya. Sanitizer ya, ini untuk mencatat transaksi penjualannya jasanya. Kemudian untuk mencatat transaksi penerimaannya, kita masuk di receive ya. Kemudian kita lihat transaksi tanggal 19 ya, ini adalah sanitizer bag for TB 1908. Nah, itu untuk yang servis lengkap ya. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan untuk kasus kita yang berikutnya, yaitu kasus transaksi yang 10 tanggal 20 Agustus 2020 ya. Nah, di sini Lang Bike di sini mengirimkan 4 sepedanya untuk ganti ban yang dikerjakan oleh Rahayu. Nah, sama tagihan dibayar hari ini juga ya. Jadi, sama langkah-langkahnya seperti tanggal 19 Agustus 2020 ya. Oke, langkah-langkah untuk mengerjakannya, kita masuk ke time billing ya, kemudian enter activity slip, kemudian kita pilih yang pegawainya ya atau karyawannya. Di sini karyawannya adalah Rahayu ya, Rahayu. Nah, jadi kita harus ingat nih karyawannya itu siapa, jangan sampai nanti salah ya memasukkan karyawannya. Oke. Kemudian tanggalnya kita sesuaikan tanggalnya, yaitu tanggal 20 ya, kemudian lang baik ya. Tanggal 20. Customer-nya lang baik. Kemudian activity-nya ya. Nah, activity-nya kita isi adalah ganti ban sebanyak 4. Ganti ban yaitu TB003,
Kemudian ini ada 4. Nah, rate-nya sudah otomatis ya. Nah, ini juga sama. Note-nya tagihan dibayar hari ini juga. Ya. Nah, di sini sudah disiapkan ya. Nah, kita langsung record saja ya. Apabila semua informasi dimasukkan, kita langsung merecord. Kemudian kita siapkan. Ya, jadi perusahaan menyiapkan prepare time billing invoice-nya. Kemudian di sini ada long line bike ya di sini dengan nominal Rp1.400.000. Kita oke. Kemudian kita prepare invoice-nya ya. Nah, di sini kita masukkan nih invoice-nya. Ya, invoice-nya TB2008 ya. Kita masukkan TB2008 ya. Nah, untuk invoice sebenarnya tidak harus sesuai dengan perusahaan saja ya. Kalau misalkan memang perusahaan sudah menentukan fakturnya ya, kita gunakan. Tapi kalau misalkan tidak ada keterangan, kita bisa menggunakan yang default. Dari defaultnya. Oke, untuk tanggalnya kita 20/2020. Nah, di sini langsung ya, sama ya, jadi langsung dibayar juga pada hari itu juga. Maka PTUD-nya kita isi 1.400.000 atau sesuai dengan total amount-nya. Nah, ya, di sini balance due-nya sudah 0, kemudian bisa langsung kita record. Nah, untuk melihat transaksi jurnalnya, kita lihat di sales-nya tanggal 20 ya. Nah, tanggal 20 di sini. Nah, ada sale lang bike ya, di sini ada piutang usaha sebesar Rp1.400.000 ya, ini untuk mencatat penjualannya ya. Kemudian ada pendapatan ganti ban ya, dicatat sebelah kredit. Kemudian untuk mencatat transaksi penerimaannya, kita lihat di tanggal 20 juga di receive-nya ya. Nah, ini ya, bank BCA sebesar Rp1.400.000 di debit ya. Kemudian piutang usaha sebesar Rp1.400.000 di sebelah kredit ya. Oke, kita close. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk aktivitas yang berikutnya ya, yang dilakukan secara tunai yaitu di transaksi yang ke-11 ya. Nah, transaksi 11 ini adalah transaksi yang aktivitasnya ganti rantai. Ya, jadi kita tidak ada aktivitas ganti rem nih ya. Jadi yang hanya dilakukan secara tunai itu adalah servis lengkap, kemudian ganti ban dan ganti rantai. Ya. Tapi pada dasarnya sama ya Bu? Sama caranya. Ya. Nah, transaksinya tanggal 22 Agustus 2020, Alvia menangani ganti rantai untuk 2 sepeda milik Arya Baik dan tagihannya dibayarkan hari ini juga ya. Nah, kita masuk ke time billing ya. Di sini ada karyawannya Alvia, kemudian tanggalnya tanggal 22 ya. Tanggal 22 kita ubah tanggalnya sesuai dengan tanggal transaksi 22. Kemudian customernya kita pilih adalah yang Arya Baik ya. Arya Baik, kita use customer. Kemudian activity-nya adalah ganti rem ya. Oh, ganti rantai ya, ganti rantai. Tadi kita ganti ban yang ya, ganti rantai. Kita use activity. Nah, di sini sebanyak 2 ya. Ya, sebanyak 2 ya. Jadi sebanyak 2. Nah, ini juga sama. Tagihan akan dibayar hari ini juga. Nah, ini kita langsung record, kemudian
cancel ya setelah selesai memasukkan aktivitas tadi. Kita siapkan untuk invoice-nya. Kita oke saja, kita prepare invoice. Kemudian di sini kita isi fakturnya ya. Nah, fakturnya juga jangan sampai salah, kita masukkan TB2208. Kemudian tanggalnya. Nah, di sini juga sama ya. Langsung dibayar hari itu juga, jadi P2D-nya langsung kita isi sebesar total amount ya. Jadi 200.000. Nah, ini kita langsung record saja. Nah, untuk melihat jurnalnya, kita bisa langsung klik di jurnal, kita lihat transaksi tanggal 22. Nah, ini area baik ya, piutang usaha ya. Jadi faktur adalah TB2208 ya, piutang usaha dicatat di sebelah debit ya. Kemudian pendapatan ganti rantai di sebelah kredit ya. Untuk mencatat penerimaannya, di sini kita lihat transaksi tanggal 22 ya, pilih yang receive. Nah, di sini area baik ya. Di sini ada faktur TB2208 ya, Bank BCA dicatat di sebelah debit ya, 200.000. Kemudian piutang usaha di sebelah kredit 200.000 rupiah. Nah, itu untuk pencatatan transaksi dengan menggunakan time billing berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh karyawan. Jadi sesuai dengan aktivitas yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian yang dilakukan oleh masing-masing karyawan ya. Nah, kemudian kita bisa melihat activity log ya. Jadi kita bisa melihat activity log-nya. Kita misalkan di sini Alvia ya. Alvia di sini. Nah, date from-nya kita misalkan dari tanggal 1 ya. Iya. 1 Agustus 2020 ya. Kemudian tuh-nya kita isi sampai dengan 31. Nah, di sini akan terlihat ini adalah kumpulan activity yang sudah dilakukan oleh Alvia, yaitu pada tanggal 16 ya, untuk yang distancing baik, dan juga untuk yang tanggal 22 untuk yang area baik ya. Nah, kalau yang untuk distancing di sini ada keterangan bahwa tagihannya akan dikirim kemudian ya. Sudah kita kirimkan ya, tapi untuk yang area baik di sini sudah dibayar. Jadi note-nya itu ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Alvia ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat kegiatan misalkan si Rafika ya. Rafika itu apa nih dia? Nah, ini dia tanggal berapa saja ya dia melakukan, terus kepada siapa saja dia melakukan aktivitinya ya. Jadi untuk Rafika di sini servis lengkap ya. Dia melakukannya kepada social bike ya, kemudian sanitizer bike ya. Nah, kemudian kalau kita mau lihat ke laporannya ya. Iya, reportnya ya, Bu ya. Ya, reportnya ya. Jadi reportnya di sini untuk time billing. Nah, untuk time billing di sini ada tadi ya activity log ya. Nah, tadi activity log di sini kita bisa pilih yang detail ya, kemudian kita customize. Nah, di sini Agustus ya periodenya. Tuhnya juga Agustus. Nah, kita display. Nah, ini kalau ini reportnya itu sudah keseluruhan ya. Jadi ada Alvia ya, ada Rafika, ada Rahayu ya, ada Surya. Nah, kalau kita mau lihat ke transaksinya, kita tinggal klik saja ya, klik di sini kan ini. Nah, inilah activity yang dilakukan oleh masing-masing karyawan ya. Ya, ini. Ya. Ini jadi aktivitinya ya. Ya. Kemudian report yang berikutnya kita bisa lihat dari aktivitasnya ya. Kalau tadi kan, nah, aktivitasnya kita bisa pilih yang detail misalkan ya, kita customize.
sama kita display. Nah, ini dari aktivitasnya ya. Nah, kita sebenarnya bisa melihat perusahaan aktivitas mana yang sering dilaksanakan ya, artinya dari usahanya itu ternyata misalkan yang banyak itu yang sering dilakukan itu misalnya ganti rem ya atau ganti rantai ya, karena ini kan sepeda ya, produknya kan adalah sepeda mungkin ya. Kemudian juga kalau kita lihat di sini yang hanya itu adalah aktivitasnya ganti rantai ya, itu seperti itu ya. Iya. Ya, Ibu, baik. Tidak terasa kita sudah di ujung acara ya. Iya. Baik, adik-adik mahasiswa dan pemirsa JTV, alhamdulillah seluruh rangkaian sesi per sesi pada hari ini untuk acara tim teaching mata kuliah perangkat lunak akuntansi 1 ini sudah kita laksanakan dengan baik. Sebelum saya pamit, saya ingin menginformasikan dulu bahwa tayangan ini dapat disaksikan kembali di YouTube UGTV Official, dan jangan lupa nanti like dan subscribe-nya ya. Untuk itu, sebelum saya pamit, saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya menyaksikan acara kita pada hari ini. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Dr. Sri, yang sudah menyempatkan waktunya memberikan pengarahan atau ilmunya kepada kita semua. Ya, terima kasih juga untuk para pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa. Ya. Ya, terima kasih. Akhirnya saya Lincha Afriyeni pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.